Sarapan dulu, Bang. Roti sumbu lagi. Lah iya, mau apa lagi? Gua udah kagak main yang beginian. Lu kan tahu, gua udah jadi supir orang bule. Roti beneran dong. Dibakar pakai open. Bang, kalau rotinya sih gampang, Bang. Ada no di Haji Nasir. Tapi opennya itu kagak ada. Pakai akal. Ini sih, tadi nyuruh pakai open, sekarang pakai akal. Dipuyeng orang. Gara-gara King Kong udah kagak doyan singkong. Kok, Intan bingung deh. Kenapa lo bingung? Bang Ucu kerjaannya apaan sih? Kok masih pagi udah berangkat, tengah hari udah pulang. Ya lu tanya langsung aja sama orangnya. Udah. Terus dia bilang apa? Dia gak mau bilang sama Intan. Katanya takut dibilang sombong. Bang, ntar malam mau Oneng masakin apaan? Iya, yeah, makanan bule dong. Roti bakar lagi? Ya jangan, sekarang hot dog. Ntar Oneng bikinin hot dog. Bisa? Gampang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang lu, Cuk? Udah dong. Enak lu. Gua baru mau berangkat, lu udah pulang. Ayo lagi ketol, Bang. Cari kerjaan lebih cepet kelarnya. Lu kemarin mau ambil surat-surat bajai ya? Iya, Pok, mari. No, dapet kembang, no? Iya, yeah, itu benar. Bang Ucup kan udah kerja, kok masih mau narik bajai? Buat ngisi waktu luang. Eh, anterin gue ya ke Mr. Jos. Oh, gak, jauh. Gimana sih? Bajai punya gue, kenapa lu gak mau nganterin? Kalau ayah nganterin abang, kan gak ada bayarannya. Terus gimana mau ngasih setoran? Sorry Cuk, gue lupa. Gue pikir lo narik bajaj cuma buat ngisi waktu luang doang. Gue lupa kalau gaji lo kecil. Ayo, tenang aja. Beres. Bukain dong. Jangan marah-marah dong. Perasaan aneh. Saya yang bawa bajaj, Bang Juri duduk di bangku penumpang. Kenapa aneh, Cuk? Gue pantas jadi penumpang. Lu pantas jadi supir bajai. Emangnya kenapa? Gaji gue ame gaji lu gedean gaji gue. Dia narik kapas. Iya. Mr. Jos hari ini berangkat siang, jadi Bang Bajuri makan aja dulu. Ini saya udah buatin roti rasa strawberry. Makin tuman aja nih, ambil makanan bule. Ini susunya. Waduh, gede banget.
Memangnya Bang Bajuri gak suka kalau dikasih yang gede? Suka kok. Obat buat gue udah lo beli, Neng? Belum, Mak. Abis Bang Jurinya kagak ngasih duit. Aduh, kan dia lembur terus. Mak, bagaimana sih Bang Juri tuh sekarang kalau pulang langsung molor, Mak? Sempet nyolek oneng aja kagak, apalagi mau lembur. Bukan lemburnya itu. Laki lu kan pulang malam terus. Itu artinya dia lembur. Kalau lembur, dia dapat duit lebihan. Nah, duitnya dikasih nama lu. Idi, Mak, masa sama bini sendiri pakai bayar segala? Eh, aku kesalahan lu, lu. Kayaknya urat-urat Bajuri tegang. Kalau urat saya lagi tegang. Neng, lu mesti awasin tuh si Juri. Dia sekarang udah begaji, ngelembur terus, tapi duitnya kagak nyampe sama lu. Tenang aja, Mak. Bang Juri orangnya jujur. Kalau dia punya duit, dia pasti bilang. Kalau kagak juga dia bilang. Yang kedua gue percaya, yang pertama kagak. Kenapa di terakhir dikasih duit sama dia? Semalam. Berapa? Cuman 10.000. Nah, sini buat gue beli obat. Udah kagak ada, Mak. Lu kan belum belanja. Iya, tapi tadi pagi Bang Juri minta ongkos 20.000. Pak Bajuri. Manggilnya jangan Pak dong, Abang aja, biar kedengerannya lebih akrab gitu. Bang Bajuri. Iya, di Pariem. Saya ada kebutuhan, tapi gajian saya masih lama. Perlunya berapa ya? Cuma 20.000 kok. Ada, tenang ada. Saya cuma mau curhat, bukan mau pinjam sama Bang Bajuri. Udah ambil. Kayak sama orang lain aja. Terima kasih ya, Bang. Iya, iya. Jadi... Halo, Bang Yusuf. Padas ya? Abang. Bapak aja, Cuk. Bentar lagi nasibku juga berubah. Jadi supir pribadi kayak abang? Oh, jangan mimpi, Yusuf. Nasib lu paling bandar jadi supir Chevrolet. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ini surat bajainya sama duit setorannya. Cuk, lu pulang kagak nungguin Bang Juri dulu? Ngapain? Supaya saya dihina Bang Juri lagi? Cukup deh, Po. Hari ini tuh saya dihina kayak orang makan obat 3 kali. Kagak usah kaget. Sejak dia kerja sama tuh bule, memang dia belagu. Nih, kepalanya aja jadi gede sama perutnya. Bener, Mak. Makanya, ya, kalau dia ngehina lu, lu kudu sabar, ya. Biar kate lu item. Tapi kelebihan lu apa sih, Cuk? Yam, ini STNK sama kunci. Bilangin ke Mr. Josh, saya mau pulang, ya. Kok buru-buru sih, Bang? Kan masih sore. Kalau Abang mau, saya di dalam ada stick. Waduh, Abang gak biasa main golok.
Bang Juri udah jam segini kok belum pulang-pulang ya? Ngelemur lagi kali. Alhamdulillah, Oneng udah lama kagak dicolek-colek, Mak. Jadi Bang Bajuri belum punya anak? Belum. Maaf, mungkin istrinya Bang Bajuri yang mandul. Iya kali. Kalau Bang Bajurinya sih gak mungkin. Badannya aja sterek, gagah. Ya gitu pasti jago kan Bang? Iya. Neng, kalau gue perhatiin si Juri, kayaknya kagak kayak dulu lagi. Emangnya dulu bagaimana, Mak? Kayaknya dia kagak bener-bener mikirin kita. Kalau sekarang bagaimana? Makin jadi. Emang belum rezekinya kali abang punya anak? Mungkin abang kurang berusaha kali. Udah segala cara kok, tapi hasilnya gak ada. Kayaknya belum semua cara deh, Bang. Cara yang mana lagi? Laki-laki itu kan boleh punya istri lebih dari satu. Iya, abang tahu. Tapi abang bukan laki-laki model kayak begitu. Ya, kalau itu sih terserah abang. Ngomong-ngomong, ntar malam ada waktu nggak buat nonton? Maaf, mister. Saya kira sudah pulang. Belum, mister. Saya masih ada perlu nih. Mau minta persekot. Persekot? Iya, persekot, uang muka. Uang muka? Jadi begini, mister. Sebagian gaji saya bulan ini dibayar di muka, begitu. Kamu yakin? Yakin, mister. Yakin? Iya, yakin. Bang, dia pulang abis lembur ya, Bang? Iya. Ini, Bang, Oneng bikinin hotdog buat makan malam abang. Bentar juga lo. Dan seladanya kagak ada, jadi Oneng ganti kangkung dah. Lu kira gua kelinci? Bioskop Indonesia di bulan Oktober. Beneran, ada apa bohong dengan air? Kain itu berhantu. Dan gue gak pernah mau kesini lagi ya. Pamali nyanyi di kamar mandi. Kalau lo terus-terus nyanyi di kamar mandi, kata orang tua itu sama aja lo ngundang hantu. Yang dinamakan Pulau Maut itu karena dihuni manusia maut. Gue nggak tahu kenapa namanya Pulau Maut. Boy nggak? Hilang maksudnya. Terus? Dolanan mantra hipnotis Simon. Permainan ini akan dihipnotis orang yang jahat, tapi tidak mempan bagi orang yang baik. Hutan belakang sekolah. Sudah pergi, Ren. Dunia kita sudah berbeda sekarang. Dan kamu harus menerimanya, Ren. Di Bioskop Indonesia. Keindahan alam. Keramah tamahan. Jadi kalau orang-orang Uzbekistan itu kalau belanja biasanya carinya di Korsu Bazar. Dan pengalaman unik. Pertama kali, dan itu capek banget. Sangat ketinggalan pula. Semua terangkum dalam perjalanan seru para traveler. Travelicious, setiap hari Sabtu mulai jam 9:05 di channel Eat and Go. Banyak hal baru dan seru.
berbagi bersama teman dari negara lain. Mengenal kebudayaan baru dan mencoba pengalaman yang mengasyikkan. Yuk, saksikan keceriaan mereka dalam Homestay di channel Dunia Anak. Obrolan santai penuh inspiratif dihadirkan di sini. Aku sayang banget sama Papa dan thank you udah jadi contoh buat kita semua. Pastinya dikemas dengan bumbu canda yang luar biasa. Model majalah, model catwalk, model peninggi badan. Bersama pria berkarakter dan pintar, Deddy Corbuzier. Jerman mana tetap di hitam putih. Hitam putih di channel Showcase. Ini adalah permainan sketsa yang gokil abis. Mayat, tapi sayang buah mayatnya. Saksikan sketsa di channel Bahan Tawa. Neng. Lu periksa ke dokter, Gi. Lu mandul kali. Abang mau diperiksa juga? Iya, gue sih gak usah, lu aja. Ih, kok Oneng doang yang diperiksa, abang kagak? Ya, supaya gue bisa tahu gue bisa punya anak gak dari lu. Gitu. Kalau kagak? Ya, terpaksa abang cari jalan lain. Anak. Bang, maaf nih bang ya. Bukannya aneh gak tahu waktu, gak tahu tempat. Cuman aneh lagi butuh cepet. Duit yang aneh abang pinjam bisa. Sorry, It. Gue lagi buru-buru. Udah lama mas. Bang. Kalau mas kedengarannya lebih enak deh. Iya deh, mas. Nah, begitu dong. Sudah sarapan? Belon. Bini saya mana bisa sih bangun pagi terus masak? Minta duit, iya. Coba bayangin, Nur. Abis sholat subuh, gue langsung lari ke jalan nyegat tukang roti. Udah gue beliin. Mending pakai duit dia. Nih sih gue bela-belain pakai duit salon. Rotinya kagak dimakan. Selamat pagi, Pak Pejuri. Ini baby saya namanya Tina. Halo, Luis. Halo, Tina. Pak Pejuri menunggu Daddy ya? Enggak. Pak Pejuri enggak nungguin Daddy. Pak Pejuri lagi nungguin Mr. Josh. Pak Pejuri, Mr. Josh is my daddy. Pak Pejuri, jangan tertawa. Nanti bangunin Tina. Bang Juri berubah semenjak kerja sama Mr. Josh. Berubah apanya, Pok? Dia udah gak pernah gentak-bentak gue lagi, masa? Bukannya bagus kalau begitu. Ya bagus sih, tapi kan jadinya gue kehilangan, Nur. Bang Juri sih emang galak, tapi sebenarnya hatinya baik. Gue takut kalau Bang Juri kagak galak lagi, artinya dia udah kagak baik. Kalau Bang Juri galak, Mpo suka. Kalau Bang Juri baik, Mpo takut. Waktu Mami mau punya bayi, perlu Mami sebesar perut Pak Pejuri. Oh, begitu ya? Apakah istri Pak Pejuri punya perut sebesar ini juga? Oh, belum. Istri Pak Bajuri belum punya perut sebesar ini. Pak Pejuri, iya. Tolong gendong Tina, iya. Saya mau pipis. Gue dibudakin bocah. Ya. Mas. Kayaknya Mr. Josh bahagia banget ya. Punya kerjaan enak,
punya anak lagi. Kalau Mas Bajuri mau punya anak juga, pasti bisa. Semalam, Bang Juri nyuruh gue periksa ke dokter. Katanya sih dia pengen tahu gue bisa ngasih anak apa kagak. Maaf ya, Pok. Apa Bang Juri berubah karena Empo belum bisa ngasih anak? Maaf ya, Pok. Kalau Empo belum bisa ngasih anak gimana? Katanya sih dia mau cari jalan lain. Mengangkat anak? Bukan. Atau jangan-jangan... Kenapa, Nur? Jadi gak apa-apa nih, abang udah punya bini. Imah! Emak lu gue, bukan gue. Udah, jangan nangis. Sabar, ini cobaan. Biarin aja dia pergi. Yang penting dia kagak bawa tipi gue.